Ini sungguh-sungguh biadab, Tuan Kuan. Mengedar kamus, konon-kononnya kamus. Tetapi, apabila disiasat, dilihat, rupanya kitab Bible. Memang, agama Islam, agama rasmi, negara, agama persekutuan, Islam, agama lain bebas mengamalkan agama mereka. Jadi, janganlah melampau sangat sampai kau bagi risalah ataupun kitab-kitab Bible kepada budak sekolah. Jangan kau nak buat perkara-perkara macam ini. Ini akan menjadikan sensitif kaum dan sensitif agama. Sebab ni kau orang yang tak tanggungjawab. Sekarang ni warga-warga asing pun dah pandai. Orang-orang asing pun, warga asing pun dah hantar Bible. Sampai kepada tangan orang Melayu Islam. Tak boleh. Undang-undang ada. Ayah kisah PDRM. JAKIM. Jabatan Agama Islam Sejak Negeri. Pantau, tangkap, halang termasuk juga di apa nama Kementerian Pendidikan. Dan juga PIBG. Periksa. Bila anak-anak kita balik ke rumah. Siasat dalam beg buku dia. Apa ada maklumat-maklumat di situ. Ini sungguh-sungguh dihadap dan kurang ajar. Sekian. Give me up! Don't give up. Wah!